Kepisanangan sedepon miampai deho maida yungkit itkabar ai dusun mantat kota Kinabalu sedepon tadau baino kotolu diti tadau kotolu kedua hopo dititulan keturu 2022. Pengilan serisid palan pepon dali tutupan kapal tungulut sempemegunan kota Kinabalu KKIA kumaid kimanis man papanaho dot company kepihon dot perintah GLC Pegun Kazana Sabah Berhad QSB miampaid Berjaya Land Berhad BLB. Hasil pengilan man awito kumad pengintangan Kementerian Pesakayan MOT do Tahuri. Minaborasi menghub Menteri Kumahad Bayan Menteri Datu Abidin Madingkir, pengilan nepo nga mengintong dit kewawayan pembalanan tumanu dit bukti mentok papatantud projek dilo katanu dit kegunaan kadagangan amkanu menekis seguluh it keburuan. Negeri Sabah mempunyai potensi yang amat besar dalam sektor pelancongan. Aliran trafik pasti akan meningkat dari masa ke semasa. Pembangunan bandaraya Kota Kinabalu yang pesat mungkin tidak dapat menampung keperluan menaik taraf lapangan terbang sedia ada di masa hadapan. Untuk makluman bahwa airport yang ada sekarang ini hanya dapat menampung 9 juta penumpang. Yaun apa ngasuh minimbar penghatan di Puru Dewan Undangan Adun Luyang Pung Jinze Kerait Palan Pepohon dari KKIA Kumait Kimanis it piti mengandun Sabah Kopada Menom it Kota Kinabalu. Damatilah seminimbar penghatan Adun Senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal Kerait Kehimbaguyon dua kompani di Kemoyon dat papanaut pengilan dilo. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Minaboros perintan pegun otumbayan dat kompani dilo memuguna ditabal it keganan di Kemoyon. Fee untuk kumpulan Berjaya ini kerajaan tidak bayar apa-apa. Walaupun mungkin Berjaya Group ini tidak mempunyai pengalaman, taruhlah saya tidak tahu secara menyeluruh, tidak ada apa namanya pengalaman dalam urusan ini, tapi saya yakin mereka akan buat engagement dengan konsultan sama ada dalam negara ataupun di luar negara yang mempunyai pengalaman mencadangkan pembangunan airport ini. Mama sedat perintah pegun mamalan mentok menuri dong longkod agensi pasakayan tulun ginumuan it pegun diti. Minaborasi kemaduan bayan menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin ila nopo nga mentok menuri baut keaturan penguludan pasakayan tulun ginumuan dit Magila Lapau Om Kobarulong. Babay na ditik, hiharap padam lima kopisan om agensi perintah pagun ang pisampuruan dit kitangungan isalong pangludan om kapagiratan kuasa hal ngayad pasakayan tulun ginumuan id Sabah. Selagi 17 agensi ini berebut-rebut untuk menjatuhkan macam-macam. Agensi ini saya sebut, ya Muhammad ya. Pertama, Lembaga Perlisinan Kenderaan Perdagangan, LPGP. Berperanan untuk licensing. Kedua, Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, Permit dan Enforcement. Ketiga, Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, Motek. Ida tubung minaboros dila isuang beberesan kepeting kadan damat pitimungan Dewan Undangan Pagun Sabah dun ke Hapadam Onom id Kota Kinabalu. Kadao pinapanaw dot unit pasakayan tulun ginumuan Kementerian Kerja Tagaya Sabah at isa pangilaan tagaya pasakayan tulun ginumuan om naukunan dot cabinet di taon 2006 lalabinah mentok pagun Sabah kampay na kakadayan tagaya Kota Kinabalu. Ilan na pa nga pinapampay hapadam turu atag pangilaan tagaya pasakayan tulun ginumuan om duo mantadilo na kunan idsuang palan Malaysia kapadam duo miampad kaubian kiginumud iso titik 5 riyong ringgit it babay na diti id bagian pamalanan konwan om pikikirad papanahon do taon 2002 hapadam talo. Kiginaya 2,503 hektar tinanaman dat durian musangking pinaburu id Sabah gisem di taon nakatalib. Iti akitad ganon papaing kawas konunuan magigian id pagunditi. Minaburu si Manghub Menteri Pamutanaman Om Penginsadan Datuk James Ratib pananaman durian lolobina musangking wakon diteguangan id suang palan keburuan Sabah Maju Jaya SMJ 2,002 miso gisem 2,002 5.
Mayat pelana Malaysia ke hapadam dua kopisan pemutanaman pagun pinapaburu ang papaburu dat 660 hektar tanam durian premium musangking om it duri hitam kapampay dat 5,400 guas id 2,000 watas. Bagi menyukung pembangunan tanaman durian khususnya musangking, Jabatan Pertanian melaksanakan beberapa program, yaitu pertama, pengesahan ketulinan pokok induk. Ini bermakna kita akan memastikan bahwa pokok induk yang dibekalkan kepada para pengusaha durian ini betul-betul musangking. Kita tidak mau pula kita tunggu 5 tahun, Tuan Speaker, yang keluar bukan musangking. Datuk James menimbar penguatan adun nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yasin karait palan perintah pagun pepasili durian premium bagal dat musangking sebagai tanam pemeruang konunuan dat rakyat Ngawi. Kadau maya dat projek keburuan pemutanaman durian premium kiginumu dat 660 teminanud projek dilo nonwan da pinsingilan karet mananom durian idlongkod pinsingilan mererebuat idsandakan kota merudu am tenom mentok papatantud penanaman katanud keralanan pemutanaman di tesonong. Miampai RM3.50 id susumikul id institusi belajaran takawas keperintahan IPTA at Bino kan unta kanan dit elidas pinasedia dat mengindapud kafe unta kanan id campus. Ninggi saman Kementerian Belajaran Takawas mayad food basket siswa keluarga Malaysia dilo dinamit data senong bagi sesuai bagian kampanye University Teknologi Mara UITM Ruan Sabah. Tenuda ruputan kerait ninggi saman menghub papagaan kos belanjad masih dat susumikul IPTA. Menu pinaintutun isiribad ninggi saman food basket siswa id UITM Sabah diti isa menu dit asenong om nugunop om kosudong miampai diet pangangakan da susmikul ngai. Mulong piad pinapanaw ilong untuk menaribaw timbagat koing kawasan kos belanjad masi kampai na koing kawasan gatang babarang nga kosunong antakan non dipinusudia poin tatap dot pagulunon. Poin tantu no dot ilo na po nga isa kawawaya dit kapangusikaw dat susmikul ngai id campus dilo ipikikira turun hapad bihatus na po nga mantad tinimungan bi apat na hopot. Walaupun pada mulanya kita merasakan ini suatu yang agak mustahil untuk dilaksanakan di UITM Kampus Sabah, khususnya Sabah secara umumnya, memandangkan memang harga di Sabah ini mungkin lebih sedikit berbanding dengan negeri-negeri lain, tapi alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, alhamdulillah khususnya bagian hari pelajar dan pihak pengusaha, hari ini kita telah berjaya. Tumbayani Datuk Prof. Madya Dr. Abdul Kadir dat menu dit persediaan anun pepengkawas sinonong serang koin senong poot kewawayot ekonomi. Ipapanaut pengindupuan kafe id kampus dilo nga au nagi mimang dat oiduanan id salom nuna petinggi saman mentok menghub da susumikul ngai. Harapan saya semoga apa yang kami tawarkan kepada pelajar, makanan set 3.5 ini tidak membebankan dan pelajar pun sokong kami lah. Memang 3.5 tu memang orang kata harga ya sangat murah sudah. Di luar pun tak dapat. Nasi satu mangkuk pun RM2. Kami jual RM1. Lepas tu tapi kalau pelajar ambil lebih kita cas lah. Sebab ada pelajar yang makan pada portion yang agak besar kan. So kita cas. Tapi yang itu kita explain. Tak ada cakap okey nasi tu RM1. Banyak pun RM1. Oh, itu tak boleh lah begitu. Ha. Tinimungan menguasa lang belanjaan masi siswa peganakan Malaysia rinikahan dit Menteri Belajaran Takawas Pebulu Diti Pinopoilo mengindapun kefe omit pepesedia seruput takanan id kampus IPT keperintahan ngatumanud negi id suang kerajaan au mengontok siwa selinaid 6 tulan. Ninggi samandilo nakitad asenong kopio tupo pekitad ketapatan perintahan menghub dat magi sesuai tinimungan magikion. Bila adanya inisiatif ini merupakan satu berita baik buat pelajar-pelajar dan seperti yang kita nampak, walaupun harga dia 3.5, tapi lauk dia sangat cukup untuk memenuhi keperluan pelajar lah. Dan ada pelbagai juga menu dan menu dia pun sangat-sangat pelbagai dan menyelarakan. Inisiatif ini memberikan kami lagi
satu kelebihan lah untuk kami sebagai pelajar lah. Dari segi kos sara hidup di college, dia macam kasih ringankan lagi lah. Itu salah satu yang mungkin reaksi daripada pelajar dapat sokongan yang positif lah. Food basket ini sebenarnya dia telah membantu banyak pihak lah, terutamanya dari segi pelajar yang dalam golongan yang memiliki duit yang kurang lah. Contohnya macam B40. Lepas tu kadang kan sekarang kan makanan sudah mahal kan. Jadi dengan inisiatif RM3.50 ini, ia dapat meringankan sedikit beban pelajar untuk makan 3 kali sehari lah. Karalanan perintah mayat food basket siswa di Tilansanan dat asilid bo mitanan, med labid agumu bagian dit momit manhak penghupan, mentok papagaan timbagat dit ataguang dat magigian. Sengulun pensyarah Isa Universiti Id Sabah au minangakun dat nakasala, kumadit 2 napadamisa tetandas tuntutan pilasu dana penerukan kiginumud labid 6 napadam 6,000 ringgit. Id taguang dit Hakim Abu Bakar Manat, id kut session pinatamad Kota Kinabalu. Ina tandasan ki umur 5 napadam 5 taon dinawa pinapatad tuntutan pilasu dana masa ko aisa balanja di pinalabos di taon 2004 gisom 2007 di masa paingkaraja sebagai petunud institut the university dilo. Ina tandasan pinasagad jinamin 4,000 ringgit miampai songulun mama majamin no koyonon pinapatahak paspot om sinho rumuput itupis suruhan jaya penalaban penuapan SPRM Kota Kinabalu do tiki-tiki 2 tulan. Tinatap dokut ot ke 6 tulan kesiam rumikat mentok mengarait kawagu dot kes dilo. Pinapanaw pemadawan ditupisar memadawa SPRM Narita F. Michelle Sambatan damot it natandasan nabian 2 luyar meningelig Zahir Shah Ami Beldef Gan. Kesaryukan isaribad section hapadam 8 akta SPRM 2000 siam. Nung island at nakasala milad ukuman isaribad section 2 hapadam 4,2 akta ditmiagal it jilon au kolabi 2 hapad taon om dandawon in 5 pilipat ginumo mantad dit gatang tuntutan pilasu. Ingkanat kabar ay dusun dasa sedepon bayna ponsiko mantad deho may dayungkit.